Peruntukan tambahan disedia kerajaan pusat untuk baik pulih asrama lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Datuk Haji Abu Hassan Sail Rempal yang terbakar Julai tahun lalu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan disalur bagi tujuan itu RM3.89 juta ringgit berbanding peruntukan asal hampir RM3 juta ringgit. Berita baik itu diumum Perdana Menteri. Melihat keadaan asrama dan bumbung dan surau tentu tidak mencukupi, dan saya akan meminta bisa bincang dengan BKH supaya dapat dan Kementerian Keuangan akan memberikan jurusan khas supaya dicepatkan dan tidak diikuti proses JKH dengan digantikan fast track dan proses yang dipercepatkan. Peruntukan yang diumumkan sebelumnya akan ditambah menjadi 3.89 juta. Turut diumum peruntukan RM310,000 untuk baik pulih fasiliti seperti bilik guru dan surau sekolah itu.